itu jual motor modalan nggak habis, motor kata jual, apa-apa udah jual. Sejak kapan sih Pak ini ya Pak mulai ada peningkatan? Peningkatan udah terus aja dari hampir setahun ini, dari 7.000 ke 12. Bayangkan aja untung kita mana. Kasian lah. Boleh naik, nggak apa-apa. Kacang kedelai berapapun mau naik silakan sebagai masyarakat. Tetapi di pasarnya juga harus seimbang, harus naik lagi. Ini mah kacang kedelai naik, tapi di pasarnya nggak naik. Kan akhirnya besar pasak daripada tiang. Gitu. Saya kasihan yang lain-lainnya udah pada bangkrut sekarang. Udah saya lihat di Google juga, wah, 100 yang bangkrut di Jabodetabek. Sekarang yang beroperasi kira-kira berapa Pak? Yang beroperasi ya paling oke 70% lah. 70% ya. Karena tadi ditambah naiknya harga ini ya. Nah, itu imbasnya itulah.